reggae tout blaster. Les bras en l'air, la tête ailleurs. Un bruit sourd de basse dans nos cœurs. Je me foutais des préjugés. Ce qui comptait c'est avancer. Les yeux grands ouverts et pleins d'espoir. Ça me suffisait à y croire. Peu importe d'où on vient. Ce qui compte c'est où on va. Rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra nous séparer. Ma vie je l'ai toujours pensée. Dunké sur mes compensés. Quand le souvenir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismantut dari jurusan Operasi Sistem Perkesinan NIM 17 ST 180. Ya, di sini kami akan menjelaskan rangkaian alat yang telah kami buat, yaitu PWN, AM, dan oscillator. Untuk venir s'entrechoque, avance rapide sur notre époque. Quand je regarde autour. Baik, ini adalah rangkaian yang telah kami buat. Di mana rangkaian ini adalah AM atau amplitude modulation, di mana terdapat beberapa komponen, yaitu terminal block 2 pin, IC LM324N, dan resistor, dan di sini ada potensio juga. Untuk lebih jelasnya atau lebih lanjutnya, kita lihat pada simulasinya. Ya, berikut adalah simulasi dari AM atau amplitude modulation dapat kita lihat dengan menggunakan osiloskop digital. Ya, berikut ini adalah rangkaian PWM atau pulse width modulation, di mana di sini terdapat beberapa komponen, yaitu terminal block 2 pin dan potensio, dan di sini juga terdapat IC LM324N. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada simulasi berikutnya. Ya, ini adalah simulasi dari PWM atau pulse width modulation. Di sini kita menggunakan sumber tegangan 12 volt DC, input gelombang sinusoidal dari function generator. Bisa dilihat ini adalah input dari PWM. Ya, mungkin itulah simulasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Ini berikut adalah rangkaian osilator, dan di mana terdapat beberapa komponen, yaitu terminal pin 2 blok dan IC LM324N. Resistor, osilator, dan kapasitor. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada simulasi berikut. Simulasi dari osilator atau function generator. Dapat dilihat, di sini terdapat 3 buah gelombang, yaitu gelombang kotak, gelombang sinusoidal, dan gelombang segitiga. Dan ini adalah gelombang kotaknya, dan ini gelombang sinusoidal, dan ini gelombang segitiga. Dan di sini juga kami menggunakan tegangan sebesar 15 volt. Mungkin sekian penjelasan atau simulasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Tiga. Ya, itulah penjelasan dan simulasi dari alat yang
silakan buat, kiranya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. On the vivre chaque jour, on le vivre sans détour.